Pada 2.30 pagi, dua pelajar IPT, lelaki dan perempuan hadir membuat laporan mengenai kes cabul yang berlaku 2 tahun lalu. Antara 2.35 hingga 2.54 pagi, suspek masuk ke kawasan balai dengan motosikal dan terus ke bahagian belakang balai. Seorang anggota polis ke bahagian belakang balai untuk memeriksa, namun diserang dan ditetak mati oleh suspek. Suspek kemudian merampas senjata api anggota berkenaan. Dua anggota polis bergegas ke belakang balai memeriksa dan berlaku tembak-menembak dengan suspek. Pada 2.54 pagi, seorang daripada anggota polis berkenaan maut terkena tembakan pada bahagian pipi yang tembus kepala. Seorang lagi anggota berjaya menembak mati suspek. Dua pelajar itu ditahan bagi siasatan lanjut pembabitan mereka dengan serangan itu. Pada 6 pagi, polis menyerbu rumah keluarga suspek di Ulu Tiram dan pemeriksaan mendapati beberapa maklumat berkait kumpulan JI di kediaman berkenaan. Susulan itu, kesemua 5 ahli keluarga suspek berusia 19 hingga 62 tahun yang dipercayai anggota serpihan JI ditahan untuk siasatan lanjut.